tabu wajahalu bi amwalihim wa atusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenar-benarnya hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang benar. Surat Al-Hujurat ayat 15. Sidakir yang berbahagia, di samping tujuan mulia mencari harta, manusia juga tidak bisa menutup mata bahwa manusia memiliki beberapa kecenderungan yang tidak baik dalam masalah harta. Misalnya kecenderungan untuk menumpuk harta, walaupun dia tadi tersebut. Sebenarnya terdapat pula pada ibadah-ibadah yang lain yang menyangkut harta benda. Kurban misalnya. Ada orang yang merasa tidak wajib melakukan ibadah kurban setiap tahunnya karena dirasa belum tergolong mampu. Sementara itu, ada pula yang sejak awal tahun sudah menabung sedikit demi sedikit untuk bisa ikut berkurban. Sekalipun harta yang ia sisihkan merupakan jumlah yang besar, namun ia sama sekali tidak sayang, tidak eman-eman untuk mengeluarkan hartanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Islam memang tidak mewajibkan orang yang tidak mampu untuk melakukan ibadah haji. Bukankah ibadah haji itu adalah liman istata'a ilaihi sabila? Begitu juga ibadah kurban, juga ibadah-ibadah yang lain yang menyangkut harta benda. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah pribadi-pribadi yang tergolong mampu, bahkan lebih dari mampu secara ekonomis, akan tetapi tetap enggan untuk melaksanakan ibadah haji dan kurban. Mengapa demikian? Tentu banyak faktor yang menjadi penyebab. Namun yang akan kita soroti pada kesempatan ini adalah berkenaan dengan harta, yaitu sikap, pandangan dan orientasi seseorang terhadap harta benda. Jika untuk ibadah mahdhah saja seperti haji, kurban atau zakat ia enggan mengeluarkan harta kekayaannya, bagaimana dengan ibadah harta yang bersifat sosial untuk fi sabilillah, membangun masjid, mendirikan sekolah, membangun rumah sakit, panti asuhan? Manusia hanya bersifat nisbi. Sesuatu yang bersifat nisbi pastilah terikat dengan sesuatu yang bersifat mutlak, tidak bisa melampaui, tidak boleh melanggar dan tidak boleh menyimpang. Sehingga setiap muslim pastilah selalu sadar bahwa ia harus memanfaatkan harta kekayaannya untuk jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik sesuatu yang mutlak tersebut. Itulah rahasianya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk selalu memulai segala sesuatu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang pada hakikatnya secara teologis kalimat Rasulullah mengandung dua makna. Yang pertama adalah pengakuan akan kekuasaan Allah dan kepemilikan Allah atas segala sesuatu. Yang kedua adalah meminta izin kepadanya untuk memanfaatkan harta miliknya itu. Apabila kita mencari harta atas nama Allah, tentu kita sudah sadar sejak awal bahwa tidak mungkin Allah mengizinkan kita untuk mencari harta secara tidak halal dengan cara-cara yang tidak diridhoinya. Begitu juga dalam memanfaatkan harta itu, apabila kita memanfaatkan tidak ada Allah tentu pasti yang tidak mengizinkan untuk boya-boya, untuk mendukung kemungkaran, untuk menghambat hal yang makruh, kalaupun kita tidak izin kepadanya untuk melakukan semua itu. Harta adalah amanah yang berada di Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pelihara. Menjaga amanah memang suatu hal yang cukup berat. Secara metaforik digambarkan oleh Allah bahwa langit, bumi dan gunung-gunung tidak sanggup mengurusnya, dan seandainya manusia tidak menjaga dengan baik amanah itu, memang batas manusia memang seperti itu karena mendapatkan jeruk-jerukan berlumpur berhula sangat lorik dan sangat bodoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna a'udna lamarata al-samawati wal ardi wal jibal wa abayna ayyam minha wa asfakna minha wa mahalah al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak mampu melaksanakannya. Lalu dipikulkanlah amanat itu kepada manusia kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Surat Al-Kahfi ayat
Yang kedua, harta adalah cobaan. Inama walaupun maulah dipercinta, omong yang ganggu ajaran kambing. Sejujurnya hartamu dan anakmu hanya cobaan bagimu. Di sisi Allah lah pahala yang besar. Surat At-Taghabun ayat 15. Yang ketiga, harta memiliki potensi melalaikan. Ya imat adi na'amanu, lalulikum amwalukum walaulalukum anzikrillah. Bermaya pandai kepada orang yang berfakir. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuat mulai dari yang ingat Allah. Yusalluan arba wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, sidang Idul Adha yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah Idul Adha 1445 Hijriah pada pagi yang berbahagia ini. Semoga semua amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang menyampaikan risalah Islamnya sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Begitu juga untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta siapa saja yang mengikuti sunnahnya dengan penuh keimanan dan ikhlasan sampai hari akhir nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Pagi ini kita bersama jutaan kaum muslimin di seluruh dunia merayakan hari raya Idul Adha dengan penuh keimanan kepada Allah. Bersama-sama kita mengagungkan Allah, membesarkan nama Allah dan memujinya dengan penuh keimanan kepada Allah dan harapan meraih ridhonya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, besar dari segala galanya. Semua kekuatan, kekuasaan menjadi kecil tak berarti dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Kita sebagai seorang muslim diajarkan untuk banyak bertakbir dalam setiap lini kehidupan kita. Bahkan sejak berusia belia, saat kita salat kita mulai dengan takbir. Ketika azan berkumandang terdengar kalimat takbir, dikala hendak mendirikan salat dalam iqamah dilantunkan kalimat takbir. Ketika hendak menyembelih hewan, kita diajarkan untuk melantunkan kalimat takbir. Bahkan ketika kita lahir dilantunkan takbir di dalam telinga kita. Hingga kita wafat pun kita disolatkan dengan 4 kali takbir. Dan pada hari raya seperti Idul Adha pada kesempatan pagi hari ini, kita banyak bertakbir membesarkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Seluruh hidup kami, lahir dan batin, semuanya hanyalah dalam rangka beribadah kepada Allah semata.
seluruh yang kami rasakan, pikirkan, ucapkan dan kami lakukan semata-mata hanyalah untuk meraih ridha-Mu ya Allah. Alhamdulillah, segala puji dan puja hanyalah dipersembahkan kepada-Mu ya Allah. Tidak ada yang berhak dipuji melainkan Allah Subhanahu wa taala, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya bagi hamba-hambanya. Hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, muslim haji tahun ini, sekalipun biaya haji relatif tinggi bagi ukuran rata-rata masyarakat Indonesia, tetapi yang dapat berangkat untuk menunaikan haji selalu banyak, bahkan melalui proses antrian yang sangat panjang untuk beberapa tahun yang akan datang. Dan menjadi renungan di antara kita, apakah saudara-saudara kita yang berangkat haji semuanya adalah orang-orang yang tergolong sebagai orang kaya yang berpenghasilan tinggi, di mana nilai 30 atau 40 juta bukanlah nilai yang jumlah yang besar. Koperasi. Okay.